Ya, pemirsa, tanah di kawasan Jalan Gubeng Surabaya amblas. Sebuah proyek bangunan serta sebagian bangunan ruko dan jalan raya ikut amblas. Belum diketahui pasti penyebab maupun apakah ada korban jiwa dalam musibah amblasnya tanah ini. Seluruh akses jalan di kawasan Jalan Raya Gubeng, Surabaya, Selasa malam terpaksa ditutup total. Menyusul terjadinya amblasnya tanah di kawasan jalan raya tersebut, amblasnya tanah ini mengakibatkan sebuah proyek bangunan parkir milik Rumah Sakit Siloam serta bagian ruko dan halaman kantor Bank BNI ikut amblas. Panjang amblasan tanah diperkirakan mencapai lebih dari 20 meter, serta kedalaman amblasan diperkirakan mencapai 15 meter. Sebelum kejadian, sempat terdengar suara gemuruh yang disusul dengan ambruknya bangunan dan amblasnya jalan raya. Oh, tadi malam ada pekerjaan nggak, Pak? Malam ini tadi? Apa? Saya baru datang, Pak. Ini Bapak belum tahu pasti ya gimana? Belum tahu pasti. Yang pasti datang udah gini, Pak, ya? Iya. Bapak, juga kerja di sini, Pak? Iya. Petugas dari pemadam kebakaran, Linmas, Satpol PP, pihak kepolisian dan TNI hingga saat ini masih terus berupaya mensterilkan lokasi kejadian. Termasuk mencari apakah ada korban dalam musibah ini. Sementara itu untuk akses Jalan Raya Gubeng tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Surabaya, Yuda Prawira iNews melaporkan.